Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Arcan. So hari ni saya akan sambung review Beyblade guys. Tapi review Beyblade ni tidak akan muncul jika saya tidak kena racun dengan MHZ TV guys. So shout out kepada MHZ TV, terima kasih kerana racun The Arcan. So akibat keracunan Beyblade tersebut, kita telah beli parcel dekat depan ni guys. So ini parcel kita, jom kita lihat apa kita beli. Okay, so Beyblade ni jenis loose. Dia new condition tapi dia datang dengan set yang besar tu. Ada 4B, tak silap dalam tu 4 ke 3B eh. Dia ada dia ada salah satu tu saya rasa yang macam orang paling cari. Dia apa, Chozet Spriggan. Ha, Chozet Spriggan dalam tu. So, set yang besar tu, so saya beli salah satu daripada set tu. So, ini B yang ada dalam ni guys. B baru guys. So, baru tapi sebab kotak dia besar, dia tak boleh bagi kotak lah. Seller tak boleh bagi kotak. So, dia sub. Pujian juga kepada seller sebab bagi dalam tupperware eh, memang secure. So, apa yang kita dapat ni? Ui, kenapa dapat stiker plate ni? Dia bagi stiker lebih ke? Ui, saya dapat 2 stiker guys. Kesilapan berlaku rasanya. Bukan ni yang saya beli. Ini korang tahu kan, ni Beyblade apa kan? Saya beli Beyblade ini guys. Ini guys, saya beli Beyblade ini guys. So, wah, oh dalam ni ya dia letak. Oh memang dalam bekas asal dia guys. So, ini parts yang kita dapat ni, korang boleh teka tak B apa saya beli. So, daripada 2 parts ni, cuba teka Beyblade apa yang saya beli. Okay, Beyblade apa yang kita beli. Stiker ni, dan juga kita dapat wake ni. So, kalau boleh, korang boleh teka, teka sekarang guys. Teka sekarang sebelum kita pergi kepada parts-parts yang lain guys. So, parts-parts yang lain, oh dalam bubble wrap. Memang nice. Cepat teka, beg apa saya beli, cepat teka. Okey, so kita akan kemas sekejap tupperware ni semua. Kita kemas, kita akan kembali selepas ini. Okey guys, so dekat depan ni parts yang korang dah nampak hanya 2. Kita ada disc, outer, berapa star, oh jatuh, berapa star, outer 3 star guys. Outer 3 star, 1, 2, 3 star guys, outer. So kita ada parts outer ni guys. Warna macam ni, bukan warna gunmetal. Gunmetal tu ada dekat lock apa, ada dekat Zoi Bahamut. Yang gunmetal Zoi Bahamut. Kalau warna ni cepat teka, ada dekat bay mana guys, dah boleh teka ke belum. So next kita ada ini guys, stiker dia guys. Bay apa yang pakai stiker ni guys, korang boleh teka ke tak. Hint dia adalah saya teracun daripada video MHZ TV, daripada Encik Hafiz MHZ TV eh. Dia buat video tu, saya dah teracun. So inilah hasil keracunan The Arcan. Kita beli bay ni, cepat teka, cepat teka. Bay apa yang kita beli. Okay, so ini dia punya disc, itu dia punya stiker. Dan kita akan buka, kita buka ni dulu lah. Okay, kita buka ini guys. So kita beli apa guys. Okay, dalam bubble wrap eh, seller letak. Okay, lepas tu dia masuk. Oh, dia masukkan dalam bekas asal juga guys. Okay guys, ini driver dia guys. So driver pun korang dah nampak, dah boleh teka ke belum guys, dah boleh teka ke belum. So ini driver apa, driver apa ni guys. So driver yang diracun oleh MHZ TV guys. Oh, rotating spin dekat sini guys. Okay, rotating spin. So dia ada suction kat sini. Oh, boleh melekat-lekat ni. So Beyblade apa, eh driver apa ni, korang dah nampak ni kan. Ni driver Quest. So Quest, tapi bukan dash version eh, biasa saja eh. Warna hitam, warna putih dan warna biru dekat bawah ni guys. So kita dah ada 3 parts yang kita dah nampak. Stiker, stiker, disc dan juga driver. So tinggal yang ini, korang masih boleh belum teka ke? Tinggal dia punya layer guys. So layer pun dia seller letak dalam bubble wrap. Lepas tu dia letak dalam packaging asal dia guys. Woi, woi, patutlah unik. Serius ah. Thank you seller. Okay, saya akan letakkan dekat link dekat description guys eh. Oh, seller ni bagi, patutlah. Saya ingat kesilapan. Ingatkan ini tadi dapat extra, rupanya tak guys. Ini apa nama bay ni eh. Aduh, dapat free guys. Saya tak beli pun ni guys, dapat free. Terima kasih seller. Thank you seller. Thank you seller. Okay, kalau tengok video ini, saya nak ucapkan sangat
ribuan terima kasih eh. Patut dapat stiker ni, saya ingat bagi stiker free. Pelik gak kenapa dua stiker? Rupanya layer pun dua guys. Okey. B apa ni guys? Bagi tahu saya guys. B apa ni guys? Tolong bagi tahu saya. Saya tak ingat guys. Ataupun sekejap lagi saya berhenti, saya nak cari nama B ni. B apa guys? So kita dapat layer ni guys. Percuma guys. So tinggal layer rahsia dekat bawah ni. Korang dah teka belum B apa saya beli ni? So yang ni extra ni, terima kasih seller bagi. So kita ada stiker kat sini. Okay, stiker kat sini, disk kat sini dengan quest dekat sini. Cepat teka guys sebelum saya tunjuk layer dekat korang. Okay guys, saya dah tengok tadi guys. Ini adalah Crash Ragnarok guys. Crash Ragnarok guys. So terima kasih kepada seller ni. Nama dia Rusdi Fadil. Encik Rusdi Fadil, terima kasih guys. Terima kasih seller kerana bagi saya Crash Ragnarok layer free ni. Okay. So kita ada layer Chozet guys. Crash Ragnarok saya ada. Oh, boleh buat koleksi Chozet juga walaupun saya lambat sikit collect Beta Kratomi ni. Tapi kebetulan kita ada beberapa layer-layer guys. Okay, boleh collect ni. Okay, so itu dia Crash Ragnarok yang kita ada guys. So dan yang terakhir, kalau korang dah boleh teka tahniah, kalau boleh belum boleh teka lagi, ini dia guys, pembelian B yang kita keracunan, Op Igis guys. So itu dia guys, layer dia Op Igis. Okay, mari kita keluarkan daripada bekas dia. So saya belum ada lagi layer Op Igis ni guys. So kebetulan untuk melengkapkan koleksi ni, di samping teracun dengan driver quest ni, apalah salahnya kita cari balik, kita collect balik Op Igis ni guys. So ini dia guys, Put Op Igis cantik guys, warna biru dekat tengah tu ada simbol banyak kepala ular guys. Ini apa sahaja, mata kuning guys. So ini ada berbola, dua berbola guys, macam bearing, macam disc bearing eh. Eh, disc bearing pula, macam disc this around. Ha, lupa je semua benda sekarang. Macam this around ada berbola ni eh. Ha, berbola ni boleh pusing guys, boleh pusing, serius. So bentuk dia ni saya rasa agak membulat, sesuai juga untuk buat combo stamina. Nanti kita akan buat combo stamina kepada B ni. So kepada yang dah berjaya teka tu, congrats eh, korang teka dengan betul. So kita membeli Beyblade yang keracunan daripada FHZ TV. Kita beli Op Igis guys. So ini adalah layer dia sebelum tampal stiker. Saya akan kembali selepas ini, selepas tampal stiker guys. So guys, ini rupa layer Crash Ragnarok yang saya dah tambah stiker. So terima kasih kepada seller. Okay, ini Shopee Shop dia. Okay, ini Shopee Shop dia, support dia guys. Terima kasih sebab bagi saya layer ni. Tak sangka dah lah masa saya beli Op Igis ni, saya try nego harga sebab benda pun dah lama kan, rasa dah tak apa-apa. Sebab saya pun tak adalah begitu nak, kalau dapat dengan harga berpatutan barulah saya beli Op Igis ni. Sebab dia sekadar untuk melengkapkan koleksi plus teracun dengan driver quest ni, sebab tu saya beli eh. Okay, so tak sangka dah lah minta murah, dapat diskaun, dapat lagi free layer. Semoga Allah murahkan rezeki seller. Terima kasih Encik apa nama tadi, Encik Rusdi Fadil eh, daripada Shopee. Terima kasih support Shopee Shop dia guys eh. Okay, so ini base sampingan yang kita cakap hari ni. Base saya dapat free gift. Kita pergi pada base yang sepatutnya kita teracun daripada MHZTV, iaitu Op Igis ni guys. So itu dia guys, layer yang telah saya tampal stiker. So ada stiker kelabu dekat kepala Op Igis ni, dan keliling ni ada stiker kuning dan biru ni guys. So menambahkan, menyelahkan lagi apa kecantikan layer ini guys. So layer ini memang membentuk bulat. So jom kita ambil outer berapa star tadi, 3 star eh? Outer 3 star. Okay, outer 3 star. Okay, kita masukkan dia dan kita pasang driver quest ni guys. Okay, ketat juga. Ush, ketat siut. Ketat guys. Ui, ketat. Dah lama tak rasa ketat macam ni dekat Chozet. So itu dia guys, bay kita guys. So combination Op Igis, outer dan juga quest. So apa lagi yang kita tunggu? Jom kita ke sesi test spin dan test battle. Okay guys, jom kita ke sesi test spin guys. So ini kita punya bay yang kita teracun ni, Beyblade
of Aegis dengan driver quest dia. Ada orang cakap driver quest ni sangat sampah. Dulu pun saya rasa dia sangat teruk. Sebab tu saya skip. Tapi kita try juga test spin of Aegis ni, tengok macam mana. Okay, tapi mungkin dia OP juga untuk certain condition lah kan. Okay, jom kita try launchkan dia, test launch untuk Op Aegis. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Itu dia guys, suction tip dia berfungsi guys, tak bergerak guys. Dulu saya ada review juga yang boleh sama juga guys, tak bergerak guys. Okay, so kita nak try launch dekat satu tempat ni lah, dekat sini. Try 3, 2, 1, ayo hasilkan. Alamak, tak jadi guys, dia melekat kat sini guys. Saya ingat nak lekatkan kat sini guys biar dia berpusing, tak jadi guys. So itu saja test spin kita. Lagi sekali lah, seronok pula tengok benda ni melekat-lekat. Okay, kita test spin lagi sekali. 3, 2, 1, ayo hasilkan. Kelakar guys, serius kelakar. Tapi layer dia saya belum ada, saya nak lekatkan koleksi. Layer dia pun agak cantik guys, Op Aegis warna biru tengah-tengah, saya penggemar warna biru. So itu saja guys, jom kita ke sesi test battle kita yang pertama. Op Aegis akan melawan Crash Ragnarok. Op Aegis stop combo, saya akan pakai Crash Ragnarok ni. Saya main tam je sebab tadi dapat percuma layer saja. Saya akan pakai this heavy. Heavy ni 4 star dan kita pakai Wash guys. So Wash ni saya rasa stop combo yang dulu, memang Wash. Okay, so jom kita battlekan mereka berdua. So, Op Aegis akan melawan dengan Crash Ragnarok. Kita akan saksikan mereka bertarung. 3, 2, 1, ayo hasilkan. Woi, miss launch, miss launch, miss launch. Lagi sekali. Okay, dah lama tak launch Beyblade Chozet, Beyblade kecil eh. So, macam saya tersangkut sakit sikit tadi. Kita launchkan lagi sekali. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Okey, itu dia guys, Crash Ragnarok. Ui, dia melanggar Op Aegis kita. Op Aegis kita melekat-lekat di stadium. Tapi saya rasa dia menang stamina guys di situ. Oh tidak guys, perlawanan pertama kalah guys. So tadi miss launch, kali kedua Crash Ragnarok kita menang. So kita pergi kepada perlawanan seterusnya. So, perlawanan seterusnya, kita akan lawankan Op Aegis kita ni dengan Archer Heracles guys eh. So, Archer Heracles tak tokai on air. Combo dia saya main hentam je. Kita pakai distance, cross dengan apa ni? Apa nama driver dia ni saya dah lupa eh. So, distance, cross dan driver stand stop combo Archer Heracles ni guys. So, kita akan battlekan mereka bersama. So, Archer Heracles Tokai On Air akan melawan Op Aegis. Stamina punya B. Kita lihat adakah suction tip tu gimmick dia menjadi. 3, 2, 1. Ayo, hasilkan. So, Archer Heracles melawan stop combo Op Aegis. Dui, dia kena attack daripada bawah eh. Op Aegis dah bermengkok-bengkok di situ guys. Driver Quest dah bengkok guys. So, kalah guys dengan stamina Archer Heracles. So, kemenangan kepada Archer Heracles. So, next bay, Op Aegis akan melawan dengan Chozek Achilles guys. So, driver Chozek ini saya rasa stop combo. Dua-dua stop combo. Jom kita lihat mereka bertarung. So, adakah kali ini kemenangan pertama untuk kita punya Op Aegis? Kita akan saksikan mereka bertarung. 3, 2, 1. Ayo, hasilkan. Okay, attack by Chozet Achilles. Tapi nampaknya kita punya Op Aegis bertahan sehingga kehabisan stamina nampaknya si Chozet Achilles. Dan itu dia kemenangan pertama guys kepada Op Aegis guys. So, gimmick itu menjadi guys, dia selamba je bertahan dekat tepi tu guys sehingga habis stamina. So, kemenangan kepada Op Aegis. So, perlawanan seterusnya, Op Aegis akan melawan Chozek seterusnya, iaitu Chozek Valkyrie antara B kegemaran saya warna biru ni guys. Stop combo juga. Jom kita saksikan mereka bertarung. Okey, Op Aegis akan melawan dengan Chozek Valkyrie. Jom kita lihat mereka bertarung. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan. Okey, serang dia Chozek Valkyrie. Okey, tapi kalau kau tak serang memang kau kalah lah. Chozek Valkyrie,
Tuan Zaid Bakri. Kalah guys, lebih kegemaran saya. So, kemenangan kepada Op Igis. Tapi saya tak puas hati, saya nak repeat guys. Ok, kita akan repeat eh. Chozek Valkyrie melawan Op Igis. Lebih kegemaran saya untuk Chozek. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan. Kau, saya launch sekuat hati. Serang dia Chozek Valkyrie. Oh, dia naik atas stadium guys. Chozek Valkyrie. Serang dia Chozek Valkyrie. Kalah lagi ke guys? Okey, ada chance nak menang tu, Yeah. Eh, alamak. Saya rasa menang ah. Yeah, menang Chozek Valkyrie kita. Okey, so kita pergi kepada perlawanan terakhir. Start yang bermula pasti ada pengakhirannya. So, untuk perlawanan yang terakhir ni, kita akan lawankan Op Igis kita dengan antara B kegemaran saya juga di zaman Chozek dulu, iaitu Perfect Phoenix guys. So, Perfect Phoenix ni stock combo saya rasa. Kita pakai Zero dan Atomic. Bukan stock combo lah, combo yang normal orang pakai. Okay, Zero dan Atomic, Perfect Phoenix guys of Igis. So untuk review kali ni memang mengimbangkan memori eh. Kita buka balik box saya yang box zaman Chozek tu dulu. So kita lawan balik. So itu dia Perfect Phoenix. Kita akan lawankan dengan Op Igis. Jom kita saksikan mereka bertarung. 3, 2, 1. Ayo hancurkan. Okey, Perfect Phoenix menghantam Op Igis di situ. B kegemaran saya Perfect Phoenix, adakah mampu mengalahkan stamina Op Igis? Okey, nampaknya steady saja guys Perfect Phoenix kita. Penuh dengan staminanya. Dan Op Igis dah mati guys. Itu dia guys. So, Perfect Phoenix kita menang guys. So, kepada peminat Perfect Phoenix, okey, angkat tangan sikit. Okey, komen sikit. Korang suka tak Perfect Phoenix macam Dark Clan? So, itu saja untuk test battle kita hari ini. Kita dah lawankan semua Op Igis kita. Jom kita ke sesi terakhir. Sesi apa? Sesi conclusion, guys. So, itu dia guys, review dan sesi test battle kita hari ini. Test spin semua kita dah cover. Terima kasih kepada brother Hafiz, Encik Hafiz kita, top penghulu daripada MBTC, daripada channel MHZ TV, kerana telah berjaya meracuni The Aklan untuk membeli Op Igis ni guys. So, ini Op Igis kita hari ini. Saya belum ada lagi original Takaratomi. Saya ada sebelum ni jenama SB. So, itu combo dia. Combo stock combo dia, combo dia outer dan juga driver quest ni guys. So macam mana tadi korang tengok performance dia, ada yang gelar Beyblade ni Beyblade sampah kerana driver quest dia. Tapi jangan korang lupa, ada combo-combo yang kita boleh gunakan, utilisekan sifat quest ni eh. Sebab quest ni pandai mengelak, dia stay pada satu tempat. Kalau Beyblade tu tak attack dia, memang matilah Beyblade tu, kalah stamina dengan quest ni. Cuma saya rasa quest ni kalau lawan sesama stamina ada sedikit mungkin boleh kalah lah kalau stamina dia ni, sebab dia senang membengkok eh. Kalau stock combo Op Igis maksud saya kan, kalau korang buat combo padu lain pakai quest tu lain cerita lah. Okay, tapi kalau orang attack pun bahaya juga, sebab attack ni kalau guna Beyblade Chozek lah, saya perasan dia ni steady je kena attack. Sebab attack tu bergerak rat ligat, dia stay kat satu tempat. So probability Beyblade attack tu nak attack dia tu susah, sebab dia tak bergerak, dia duduk satu tempat, duduk ligan tak kena. So matilah Beyblade attack tu. Beyblade stamina mungkin boleh makan lah Op Igis ni, itu pendapat saya. Tapi kalau korang tengok video MHZ TV, macam terbalik pula. Saya rasa kalau Beyblade attack yang attack quest, mungkin quest ni ke laut. Tapi kalau stamina Super King lawan stamina quest ni, mungkin tu akan fight dengan agak power lah kan, memang fight each other lah. So itu saja sesi review kita hari ini, sesi review Beyblade Op Igis guys, hasil teracun daripada channel MHZ TV. So Dark Clan dah teracun, so kita beli, kita dapatkan juga Op Igis ni guys. Sambil nak lengkapkan koleksi ni, saya kejar driver quest ni guys. Driver yang unik ni, melekat-lekat di stadium, ada free spinning macam ni, macam Awaken Volcanic Dash kan, memang power jugalah. Sampah ke tak sampah, kalau korang nak tahu, korang kena beli sendiri guys driver quest ni. So itu saja review kita hari ini. Jika ada sebarang kesilapan macam biasa, saya minta maaf. Ada kekurangan info, saya minta maaf. Jika korang suka video ini, suka gila-gila sangat, jangan lupa untuk tekan button like,
tekan button share dan komen di ruangan komen di bawah. Kalau korang duk tengok video Drug Clan tapi tak subscribe, belanjalah sikit, tekan button subscribe dekat bawah tu dan tekan button bell notification untuk tidak ketinggalan segala info daripada channel Drug Clan. So saya rasa itu saja review kita hari ini. Op Iggy, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.